Baik, saya ada satu bingkisan yang sangat menarik nak kongsikan kepada anda. Bermula minggu ini, setiap hari Khamis sebenarnya kita ada satu bingkisan yang diberi nama bingkisan Kamek Anak Sarawak. Kali ini kita nak cerita mengenai kita tahu apabila yang pernah sampai ke Tanah Suci, Mekah Al-Mukarramah, pastinya teruja melihat pembesaran Masjidil Haram yang pada ketika ini giat berlangsung. Dan untuk maklumat anda juga, di sebalik pembesaran Masjidil Haram itu, sebenarnya ada tangan-tangan ataupun idea hasil anak tempatan Malaysia sendiri dalam proses tersebut. Dan untuk bingkisan Kami Anak Sarawak ini, salah seorang anak Sarawaknya, Profesor Emeritus Dr. Ismawi Zain, sebenarnya adalah arkitek pertama Malaysia yang dipilih oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai panel pembesaran Masjidil Haram. Ini satu usaha dan juga satu penghargaan juga kepada arkitek di Malaysia. Jadi untuk bingkisan Kamek Anak Sarawak pada hari ini, jom kita saksikan mengenai Profesor Emeritus Dr. Ismawi Zain. Antara bilion umat Islam di dunia, insan ini terpilih memikul amanah besar Allah SWT. Beliau ialah satu-satunya panel dari Asia bersama mengilhamkan pembangunan dan pembesaran Masjidil Haram. Pastinya ini sesuatu yang membanggakan oleh negara dan umat Islam di Malaysia, lebih-lebih lagi rakyat Sarawak. Profesor Emeritus Dr. Ismawi Zain dilahirkan pada 1953 tahun yang lalu. Merupakan anak jati yang berasal dari Kampung Gedung, Samarahan, Sarawak. Tawaran yang diterima itu adalah sesuatu yang tidak disangka atau terlintas dalam fikirannya. Apatah lagi, ia adalah satu kerja yang bukan kecil tanggungjawabnya. Ditambah pula, ia mengaitkan soal seluruh umat Islam dan amat rapat dengan ritual umah. Sebenarnya rezeki daripada Allah SWT. Dan yang saya perlu kongsikan untuk kampung saya, untuk orang-orang saya, saudara mara saya dan untuk negara saya. Sebab ini bukan Allah bagi pada saya seorang. Jadi sebab saya terlibat dalam ini dan saya merupakan satu-satunya wakil daripada Asia untuk dalam panel yang 6 orang ni. Jadi tentu sekali untuk saya, ini anggapan saya lah, mungkin tak betul, tapi anggapan saya, semua orang di Malaysia ni akan merasa bangga, akan merasa rasa terhormat disebabkan oleh pemilihan ini. Boleh sahaja kerajaan Saudi ataupun raja Saudi pilih orang lain, tapi kenapa kita? Allah tunjuk pada dia supaya dia pilih kita. Jadi kita kena bersyukurlah bagian tu. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Itulah peribahasa tepat menggambarkan kehidupan Profesor Ismawi sehingga beliau mampu berjaya seperti hari ini. Mak saya ni dia kerja dia di rumah aja. Dia ambil upah buat rumah orang lain dan sebagainya. Kita orang miskin kan. Jadi dia bila saya minta pasport, waktu tu nak pergi ke Semenanjung kena pakai pasport. Nak minta pasport ni minta dia pergi ke pejabat, bawa saya bawa dia ke Kuching buat pasport saya. Pak saudara saya tanya, kau pergi Kuching buat apa? Dia kata, mami ajak molah pasport. Molah ni bahasa Sarawak maksudnya buat pasport lah. Kan? Untuk apa? Dia tahu, dia kata. Tak tahu. So, saya pergi pasport tu pergi sini. Jadi, orang mak saya sendiri tu pasal dia tak tahu konsep belajar ni pun dia tak faham. Jadi, dia tak tahu masuk universiti ni apa maksudnya. Dia tak tahu. Sebab saya, waktu saya belajar universiti tu, saya dapat beasiswa, saya hantar pada mak saya duit. Jadi saya hantar pada mak saya. Jadi mak saya ingat saya kerja. Jadi saya duduk di Semenanjung ni bekerja, bukan belajar kan. Bila saya dah graduate tu, kebetulan, Alhamdulillah, pada tahun tu, Sarawak ada TV. Jadi bila Sarawak ada TV tu, keluarlah gambar saya dekat TV tu. Saya, kombo tu kan, keluar gambar saya sebab saya kebetulan waktu tu dapat jadi pelajar terbaik dan yang menyempurnakan kombo waktu tu adalah
Tun Rahman Yaakob. Pengalaman dihimpit kemiskinan dan kesusahan hidup tidak pernah mematahkan semangat Profesor Ismawi untuk mengubah nasib keluarganya. Malah memori tersebut menjadi kekuatan agar beliau sentiasa tabah. Beliau bukan sahaja seorang arkitek yang berjaya, malah turut dikurniakan kebolehan mengajar. Kini kepakaran ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh Profesor Ismawi digunakan untuk mendidik generasi muda. Memulakan kerjaya dalam bidang akademik pada tahun 1978, Profesor Ismawi kini menjadi pensyarah di Jabatan Seni Bina dan Arkitek Alam Sekitar Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM. Apabila melihat kejayaan yang telah dikecapi oleh Profesor Ismawi, beliau pernah terlibat dalam berbagai projek yang mencecah nilai berbilion ringgit. Hampir kesemua projek tersebut adalah demi keselesaan masyarakat. Yang terpentingnya ialah kita peningkatan minda lah. Minda kita berfikir bukan lagi di peringkat lokal. Tapi kita sudah berfikir di peringkat dunia, kan? Peringkat dunia dan peringkat antarabangsa. Tapi dalam masa yang sama, saya rasa dia agak berbeza dengan pemikiran dunia lain ialah kita merasa yang kita sebenarnya merupakan seorang daripada ahli ummah yang sebenar. Maksudnya kita orang Islam ni kan kita fikir tentang ummah dan kita rasa macam keperluan dan tanggungjawab untuk menyumbang bukan lagi kepada kita sebagai individu ataupun sebagai masyarakat yang kecil, tetapi kepada keseluruhan ummah. Itu impak yang pertama lah untuk saya. Impak yang kedua ialah kita terdedah kepada satu keadaan di mana pemikirannya kan agak berbeza daripada kita sendiri, dan begitu juga dari segi tata kerja yang amat berbeza, dan dalam masa yang sama satu tanggungjawab yang tak pernah kita rasalah. Dengan pencapaian-pencapaian hebatnya kini, mampukah generasi muda mengikut jejak langkah beliau? Kriteria bagaimana yang diperlukan untuk menjadi sehebat seperti Ismawi Zain? Pertama, dia merupakan seorang yang tidak puas hati dengan pencapaian dia. Dia mesti seorang yang akan cuba meningkatkan hasil, mutu hasil yang dikeluarkan. Itu penting. Setengah orang bila dia dapat satu yang cantik, cukup dah. Keduanya nak kena ni lah, enjoy bahasa Melayu, kena suka apa yang kita buat. Benda tu benda yang susah, kadang-kadang selamat mencabar, kadang-kadang kita rasa macam tertekan sangat-sangat. Kali-kali bila kita lukis, kita buat, kadang-kadang orang macam pandang remeh je kan, kita rasa tertekan sungguh. Tapi nak kena sabar, kena banyak sabar. Yang ketiganya, kena ada kreativiti. Yang keempatnya, kena ikhlas. Yang terakhir untuk saya ialah kita mesti bersifat sederhana lah. Bersifat sederhana sebab satu konsep yang saya pegang dalam hidup ni ialah kita apa yang dipanggil kesederhanaan itu mencerminkan kebenaran. Profesor Emeritus Dr. Ismawi Zain adalah profesional Muslim, pencetus inspirasi dan aspirasi kepada generasi masa depan.